Hey guys, welcome back to my channel. Hari ini aku bakal ngajak seseorang. Cie, orangnya di samping aku nih, aku kasih lihat aja sekarang. Yeay. Hai. Untuk cobain bakso terenak di Puri. Wih. Penasaran banget enggak, Fan? Penasaran banget. Ya udah kan kemarin terakhir ngajak Fanny itu makan ayam kampus ya, ayam kampus. Terus sekarang aku mau ajak Fanny makan bakso karena katanya Fanny juga suka bakso. Ih, suka banget. Terus lihat aku berapa mangkok. Wah. Terus. Wah, ternyata kamu makan banyak. Iya, aku bakso banyak banget. Ya udah, jadi baksonya ini tepat ada di belakang kita. Jadi ini di daerah Puri, ya di Gerobak. Dan aku tuh sebenarnya juga kurang tahu dia bukanya itu jam berapa karena suka random gitu loh, sesuka hati dia kadang ada, kadang nggak ada gitu kan. Terus udah gitu dia itu lokasinya di BCA Pasar Puri. Jadi kalau misalnya kalian mau cari, pokoknya ini sekarang kita datang jam 4. Dia ada di samping BCA Puri. Terus dia tuh kayak cepet banget habisnya. Dan porsinya murah. Setahu aku cuma 15.000. Satu porsi, tapi nanti kita cek lagi. Oke, okay, yaudah yuk kita okay. Turun sekarang, Fan. Oke, okay. Kita cobain sekarang ya. Oke, okay, jadi ini dia guys baksonya. Ini ya, di samping BCA persis. Tuh. Terus untuk sambal dan sausnya taruh sendiri ya guys. Bapak ini bukanya jam berapa sih? Kurang lebih jam 4 sore. Kurang lebih jam 4 sore. Terus ada tutupnya nggak hari apa? Hari Minggu. Hari Minggu tutup, tapi tiap hari buka? Iya, sampai Sabtu. Sampai Sabtu. Guys, jadi kalau misalkan kalian anak Puri, kalian pasti tahu banget bakso ini. Dan bakso ini tuh kayak bentaran aja tuh udah habis gitu loh, kayak around jam 6 atau jam 5 gitu kadang suka udah habis. Aku sama Fanny makan di pojokan kayak gini. Tapi ini serunya makan di pinggir jalan ya, Fanny ya. Yang aku suka dari baksonya adalah dagingnya tuh berasa banget dan teksturnya tuh bukannya kayak bakso kenyal ya, Fanny. Plus kuahnya, buset, kaldunya berasa banget sih. Dan kalian bisa minta request ke masnya untuk kasih tetelan. Kayak kalian tadi lihat kan, kayak kuahnya aja tuh kayak kaldunya banyak banget. Harganya juga murah, cuma 15.000. Suka nggak sama baksonya? Reviewnya gimana? Sambalnya pas banget. Kerupuknya. Terus di sini ada juga tisu, aqua, tusuk gigi, tinggal ambil semua. Pokoknya self service. Oke. Mantap. Sini. Hal ternikmat itu adalah makan bakso pakai kerupuk dicelup-celup sampai dia lembek. Terus makan. Enak banget. Parah ya, Fan, enaknya ya. Enak. Tuh guys, kalian lihat deh, ini aku kayak baru makan. Aku tinggal sebentar, udah tinggal segini baksonya. Tadi kan penuh ya. Yang paling aku favoritin di antara semuanya nih itu bakso uratnya. The best banget, kayak di lidah tuh kenyal banget teksturnya, terus enak. Aku makan 2 mangkok, ini 1 mangkok, jadi total 3 mangkok sama kerupuk 1. Harga kerupuknya per bungkusnya 2.000. Nah, kalau baksonya satu porsinya 15.000, jadi totalnya semuanya 47.000. Murah banget ya. Jadi gimana, Fan? Kamu seneng nggak aku ajak makan? Nah. Enak nggak menurut kamu? Enak. Menurut aku sih dagingnya berasa. Nilainya kalau kasih nilai 9. 9. Yaudah guys, itu aja reviewnya. Ini adalah salah satu rekomendasi aku untuk kalian yang tinggal di daerah Jakarta Barat, daerah Puri manapun, daerah deket-deket sini. Kalau lagi nyari bakso, jam-jam sore kayak gini, jam 4-an, kalian bisa banget kesini karena ini baksonya juga rame banget, banyak banget orang yang kayak ngantri untuk beli, harganya juga murah. So kalian bisa langsung kesini ya, Fan ya. Iya. Kayak gitu, oke guys, semoga vlog kali ini membantu dan bermanfaat untuk kalian. Oke, see you on the next vlog. Bye-bye. Jangan lupa subscribe Fanny.